Usaha melestarikan industri kraft perlu dipergiatkan bagi memastikan produk kraft terus relevan menjelang 2050. Isteri Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansor berkata ia sejajar dengan perkembangan semasa di mana ekonomi dan segenap sektor industri dunia menuju ke arah revolusi perindustrian keempat. Jelas Datin Sri Rosmah, ledakan teknologi baru tersebut bukan sahaja mempengaruhi perkembangan ekonomi dunia, malah turut memberi impak langsung kepada masa depan industri kreatif seperti kraft. Aspek yang perlu diberi tumpuan adalah dari sudut inovasi dalam reka bentuk dan kepelbagaian produk kraft. Sampai itu, kraft tangan haruslah membuat pelaburan dalam teknologi seni kraft terkini dan mendedahkan para usahawan kraft kepada teknologi tersebut dalam penghasilan produk kraft mereka. Dalam masa sama, Hari Kraft ini juga dapat mempromosi Kompleks Kraft Kuala Lumpur sebagai salah satu lokasi pelancongan ternama seiring dengan kempen Melawat Malaysia 2020. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis perasmian Hari Kraft Kebangsaan 2018 di Kompleks Kraft Jalan Conley.